TNI Angkatan Udara melakukan flypast dengan membentuk formasi 77. Atraksi itu dalam rangka memperingati HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Tim Garuda Flight TNI Angkatan Udara menerbangkan 14 pesawat jet tempur F-16 pada Rabu pagi. Para pilot TNI Angkatan Udara itu melakukan lepas landas dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke Istana Merdeka. Satu persatu pesawat melakukan flypast dengan membentuk formasi 77. Formasi angka itu sesuai dengan HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini. Tak hanya itu saja, terdapat tim Nusantara Flight yang terdiri dari gabungan TNI dan Polri. Mereka menerbangkan 8 helikopter dengan membentangkan bendera merah putih ukuran 20x30 meter dan berat 1 ton lebih.